Okey, macam ni. Okey. Oh, ini pula cantik kan? Eh, tak pasang cikgu sana. Hai cikgu, selamat pagi. Selamat pagi. Ah, cikgu. Ya. Cantiklah telefon. Cantik kan? Ha. Boleh tak saya nak tukar phone tu dengan LCD TV belakang? Cikgu nak phone saya nak tukar dengan yang ini? Ya. Saya berminat dengan phone tu. Oh, tapi cikgu, yang ini phone saya. Tapi macam tak adil aje. Lagi-lagi pun saya tak nak TV dan saya masih gunakan phone saya, cikgu. Ha, masalah kan kalau macam tu? Ha. Jadi, apa yang kita nak teroka hari ini ialah kita nak selesaikan masalah ni dengan wang. Dengan wang ni kita dapat selesaikan masalah tadi pasal dia mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu. Jom kita teroka. Didik TV KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku host anda. Sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka macam saya, kan? Kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Pakailah hand sanitizer ataupun gel ataupun cecair pembas mikuan untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila anda berada di tempat awam, jarak di antara satu sama lain kena jaga tu. Pastikan jaraknya sekurang-kurangnya 1 meter. Dan untuk hari ini, seperti yang anda nampak pada permulaan tadi, kita ada seorang cikgu yang akan bersama kita, iaitu Cikgu Nurul Azmi Muhammad Hatta daripada Sekolah Agama Menengah Nurul Iman Klang, Selangor. Hai cikgu, selamat pagi. Selamat pagi. Sihat cikgu? Alhamdulillah, sihat. Okey, sebelum kita teruskan, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada murid kita yang sedang menonton sekarang, cikgu. Silakan. Okay, saya mula-mula sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nurul Azmi bin Muhammad Hatta, boleh panggil Cikgu Azmi. Saya mengajar di Sekolah Agama Menengah Nurul Iman dan pengalaman mengajar ini dah masuk tahun yang ke-14. Tahun ke-14, cikgu? Yes. Okey, cikgu. Dan sebelum kita teruskan, mungkin cikgu pun boleh amalkan SOP, cikgu. Kita ada gel pembas mikuan ini, saya bukakan dulu. Okey, dah buka kot? Okey. Okey, yalah, kita kena sentiasa amalkan SOP, cikgu, terutama sekarang, cikgu. Kita kenalah tolong untuk membantu untuk mengurangkan bilangan kes yang ada di sana. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan, saya tahu kita ada kawan-kawan saya ada dalam talian yang akan bersama kita untuk penerakan kita. Siapakah mereka? Hai semua. Selamat pagi. Hello. Itulah dia muka handsome, muka cantik kita yang akan bersama kita untuk pagi ini. Dan apa saya akan buat, saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Muhammad Nizam. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nizam bin Ahmad Syaiful. Boleh panggil Nizam daripada kelas 4 Al-Hanafi. Okey, terima kasih Nizam. Seterusnya kita ada Khairus Solehan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Khairus Solehan bin Hasri. Boleh panggil saya Solehan. Saya dari kelas 4 Al-Hanafi. Selamat perkenalan. Okey, terima kasih Solehan. Seterusnya kita ada Ahmad Haris. Hai, nama saya Ahmad Haris Safuan bin Nokama. Boleh panggil saya Haris dan saya 4 Al-Maliki. Kelas 4 Al-Maliki. Okey, terima kasih Haris. Seterusnya Siti Aina. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Aina Nazira binti Muhammad Nasir. Boleh panggil Nazira dari kelas 4 Al-Hanafi. Okey, terima kasih Nazira. Kita juga ada Nur Aina Natasha. Hai, nama saya Nur Aina Natasha binti Zazul. Boleh panggil Natasha daripada kelas 4 Al-Hanafi. Okey, terima kasih Natasha. Dan yang terakhir sekali kita ada Nurul Huda. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huda binti Fauzi. Boleh panggil Huda dari kelas 4 Al-Hanafi. Okey, terima kasih Huda. Dan adakah anda semua bersedia untuk penerokan kita pagi ini? Bagilah thumbs up sekiranya dah bersedia. Okey, cikgu. Nampaknya mereka dah bersedia, cikgu. Tapi sebenarnya apa yang kita akan teroka hari ini, cikgu?
Apa yang kita nak teroka hari ini ialah pertamanya kita nak mengenali tentang wang. Ya. Okey, yang mana ada kategori-kategori dia lah, jenis-jenis dan sebagainya. Ya. Kemudian dalam slot yang seterusnya nanti kita akan tengok pula siapa pula yang keluarkan wang ni. Maksudnya badan yang bertanggungjawab mengendalikan urusan kewangan ni. Okey, macam so menarik jugalah hari ini kita tengok hari ini. Ya juga. Dan sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, rakyat Malaysia pertama yang menjadi Gubernur Bank Negara selepas merdeka, Allahyarham Tun Ismail Muhammad Ali mendapat ilham menjadikan motif kijang sebagai logo rasmi bank. Motif ini diambil daripada paparan gambar kijang pada duit shilling emas negeri Kelantan, iaitu antara duit shilling emas terawal Kesultanan Melayu. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Azmi untuk mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu ekonomi. Topiknya adalah wang dan bank. Jom Cikgu kita mulakan penerokan kita. Silakan. Okey, so hari ini kita nak teroka tentang topik wang dan juga bank. Cuma fokus kita untuk bank ni adalah bank pusat. Yeah. Okay. Bank pusat ni maknanya kalau kat Malaysia ni bank negara Malaysia lah. Okey, so kita tengok dulu apa yang berlaku. Alright, so mula-mula sekali kita kena faham apa yang dimasukkan dengan wang. Ya. Okey, wang ni adalah satu komoditi ataupun satu benda yang mana diterima umum untuk dijadikan alat perantaraan pertukaran. Macam tadi kan, situasi tadi? Ya. Susah kan? Bila kita nak tukar tu, seorang tak suka dah tak jadi. Ya. Lepas tu kadang-kadang pula tak adil. Satu besar, satu kecil. Yeah. Nilainya pun tak sama. Betul. Ha, jadi kita perlukan sesuatu untuk dijadikan alat perantaraan pertukaran. Yeah. Jadi daripada situ, situasi tadi dapat diselesaikan. Okay? Jadi sistem ini diwujudkan atas kelemahan sistem barter. Yang mana tukar barang tadi tu kita panggil sistem barter. Yeah. Okay? Bila adanya wang, masalah sistem barter ni dapat diselesaikan. Yeah. Okay? So, kita tengok. Alright, so macam mana kita nak tengok ciri-ciri wang ni? Ini sangat penting. Okey. Mula-mula sekali dia mestilah diterima umum. Satu benda tu macam contoh kan, saya letak duit kertas kat atas ni. Ada banyak duit kertas ni. Ada RM1, ada RM5, RM10, RM20 dan juga RM50. Ya. Yeah. So duit-duit ni kita terima umum. Yeah. Semua terima, ini adalah duit. Ah. Boleh guna untuk tukar. Ya, yeah, betul. Okey, kalau kita nak beli barang, kita gunakan duit tadi untuk beli barang. Yeah. Boleh jadikan alat pertukaran. Maksudnya jadi macam orang tengah lah. Okey? Yeah. Alright. So itu yang pertama. Yang kedua, penawarannya terhad. Duit ni tak mudah untuk kita dapat. Betul. Okey. Masuk penawaran terhad ni dia ada limitation. Bukannya senang-senang je kita boleh ambil kat tepi-tepi jalan duit ni, tak. Mana tahu daripada pokok semua tak ada lagi. Dia mesti ada satu badan yang ada responsibility ataupun tanggungjawab untuk keluarkan duit tu. Dan badan tu sahaja yang mempunyai authority. Orang lain tak boleh keluarkan. Maknanya kita tak boleh cetak wang tak boleh tak bolehlah kan? Sebab dia ada cara-cara dan apa ni langkah-langkah dan daripada badan yang bertanggungjawab lah itu. Ya betul, mesti dia sahaja yang boleh. Kita kena limitkanlah supaya dia jadi terhad. Yeah. Okey, tujuannya adalah untuk fungsi yang ataupun ciri yang ketiga, iaitu kestabilan nilai. Kita nak stabilkan nilai itu, kita perlukan satu badan sahaja yang keluarkan. Yeah. Kemudian kita kena tengok juga nak bagi stabil duit ni, sebenarnya dia perlu ada penilaian dia, ada sandaran dia. Okey, macam kita tengok kan, kalau kita ambil contohlah duit yang ada kat dalam Malaysia sekarang ni ataupun negara lain, duit ni bila nilainya RM10 tahun 90-an dulu, kalau sekarang pun kita masih lagi panggil RM10, betul? Betul ego. Tak ada kita kata oh sekarang dia dah tukar. Cuma nilai sebenar tu mungkin berubahlah. Yeah. Maksud nilai sebenar tu mungkin dari segi kemampuan duit RM10 tadi, kalau dulu dengan sekarang, dia ada beza. Ya. Okey, maksudnya okey dulu dengan RM10 ni kita boleh beli macam-macam. Betul. Tapi sekarang tidak. Itu dah lain cerita. Tapi dari segi kestabilan tu, dia agak lebih kurang, tak jauh beza.
Ya. Okey, itu masuk kestabilan nilai. Kemudian dia mesti tahan lama. Tahan lama? Duit kalau tak tahan lama macam mana? Oh, nanti cepat rosaklah. Duit yang kita simpan tahun 80-an, ya. Sampai sekarang pun kita masih boleh guna lagi. Oh, ya betul. Ya. Dia tahan. Okey, lagi satu dia tak mudah rosak. Okey, duit ni kan kalau kita masuk dalam mesin pun, masuk dalam mesin basuh, terbasuh sekali pun dia tak rosak. Itu memang salah satu ciri wang. Oh. Okey. Ya. Alright. So, seterusnya mudah dibawa, senang nak bawa duit-duit ni. Kan? Kalau kita susah nak bawa, kalau contohnya saiz dia besar. Susahlah nak bawa kan? Besar macam A4, saiz satu A4 ni. Nak masuk dalam poket pun susah aku. Takkan nak bawa macam tu je kan? Kita kena ikut kesesuaian dia. Ya. Dan yang terakhirnya, boleh dibagikan kepada unit yang lebih kecil. Contoh macam saya letak ni. Ya. Kan? Kita ada apa ni? Kereta-kereta kat sini, saya letakkan tanda harga di depan tu. Kalau ini, katakan Sean nak beli yang mana? Kalau saya aku, saya sebenarnya yang ni nampak canggih aku. Mungkin saya nak beli yang ni lah. Metal. Ni pun besi aku, yang ni berat. Yang ni macam ringan sikitlah, macam buat daripada plastik. Okey, katakan Sean suka yang ini. Ya. Yeah. Kan, dia letakkan harga dia RM30. Ya, yeah, cikgu. And then you bayar guna duit RM50. So apa yang berlaku seterusnya? Saya bagi RM50 untuk benda yang berharga RM30 aku. Okay. Bernilai RM30. Maknanya kena dapat bakilah aku. Yes, itu yang dikatakan boleh dibahagikan kepada unit yang lebih kecil. Faham kan situasi dia? Mudah kita nak faham kat situ. Yeah. Dengan duit tadi, kita boleh tukarkan dia kepada unit yang lebih kecil. Dan duit yang kita tukarkan kepada unit yang lebih kecil itu boleh digunakan untuk perantaraan yang lain. Okey, maksudnya kita boleh beli barang lain lah. Yeah. Kalau butter, dia masalah. Masalahnya kalau lembu dengan kambing contohnya. Saiz pun dah tak sama. Katakan okey, nilai seekor kambing ni sama dengan sebelah kaki lembu contohnya. Takkan kita nak potong kaki lembu tu? Kan? Betul tak? Murid-murid dalam studio. Melalui Google Meet kan, kita boleh nampak dia punya kelemahan tu, ketara sangat. Sebab itu kita perlukan wang. Okey. So kita tengok topik seterusnya yang mana lebih important ataupun lebih penting lagi. Alright, so kita tengok kat sini. Jenis-jenis wang. Ini pun kadang-kadang orang terkeliru. Okey, kadang-kadang orang terkeliru wang ni macam mana? Okey. So kita tengok wang ni ada tiga jenis. Okey, ada tiga jenis. Ya. Pertama adalah duit shilling. Okey, dia punya konsep dia kalau duit shilling ni adalah satu wang sah yang terhad. Macam mana wang sah terhad? Okey, kat depan ni saya ada shilling. Okey, saya ada 20 sen. Ada lagi duit shilling yang lain, 50 sen dan sebagainya. Okey, untuk duit shilling yang dikatakan wang sah yang terhad ni maksudnya dia ada limitation. Okey, untuk penggunaan dia, pembelian barang yang harganya sekian. Contohnya untuk duit yang 10 sen, 5 sen. Kan? 10 sen, 5 sen, 20 sen. Ya. Yeah. Kita boleh gunakan untuk membeli barang yang sampai RM2. Kalau lebih daripada RM2 tu sebenarnya dia dah melebihi had. Maksudnya bukan kita tak boleh beli, boleh tapi sebagai peniaga kan, dia boleh kata boleh tak tukar kepada duit kertas. Sebab duit shilling kalau banyak sangat pun kita tahu susah nak bawa. Betul. So ada kekanganlah. Yeah. Okey, kita tengok pula wang kertas. Wang kertas. Contohnya saya ada ni. Saya ada RM1, ada RM5 dan ada lagi yang lain-lain kat situ, not yang lain. Okey, so duit kertas ini adalah wang sah yang tidak terhad. Maknanya kalau kita nak beli apa-apa guna duit kertas ni, dia tak ada limitation. Tak ada had. Berapa pun kita boleh guna. Bolehlah. Walaupun dengan duit RM1, kita nak beli Ferrari ke apa ke kan? Boleh je. Boleh je pakai duit RM1. Dia kena terimalah sebab dia adalah wang sah yang tidak terhad. Cuma untuk yang shilling je lah itu. Shilling saja ada. Lupa tadi saya nak bagi tahu. Kalau duit 50 sen dia boleh sampai RM10. Boleh. Maknanya kalau saya nak beli baju bernilai RM10 tu saya boleh pakai duit shilling dia boleh bayar. Tapi kita bayangkanlah kalau kita beli di pasar raya kan, kita bayar guna duit shilling ni. Kesian dekat cashier tu. Lagi satu pun berat juga kalau kita nak bawa kan. Mana tahu kan dia berniaga kan. So dia bawa duit tu shilling je yang ada. Tu satu lagi kalau kita bawa pergi bank pun. Kita nak simpan duit di bank pakai duit shilling ni. Kita kata okey, satu tabung ni ada RM50 saya kata. Ya. Dia tak akan terus masuk kan. Dia akan ambil masa sampai mungkin 2-3 hari baru dia
baru dia approve. Sebab dia kena kira. Dia kena kira. So dia menyusahkan lah sebenarnya. Okay, sebab tu kita limitkan ada dia punya had-had dia tertentu. Okay. Dan satu lagi yang orang tak perasan sangat adalah berkaitan dengan cek ataupun deposit semasa. Istilah dalam ekonomi adalah deposit semasa. Dan dia menggunakan cek. Okay, kita kena faham deposit semasa dan menggunakan cek untuk pembayaran. Okay. Okay. Jadi kalau nak bayar apa-apa kita guna cek lah. Cuma dia bukanlah wang yang sah yang mana peniaga berhak untuk menolak cek. Okey. Okey, kalau kita nak bayar guna cek. Contoh beli goreng pisang. Ya. Yeah. Pisang goreng kat tepi jalan kita beli. Berapa semua sekali? Kata RM10. Saya pun buka cek. Sesuai ke tidak sesuai? Rasanya biasanya kita tak buat benda macam tu. Tak buat macam tu sebab lagi satu dia ada hak untuk menolak. Selalunya untuk harga barang yang berat lah, yang besar, yang mahal. Kita akan gunakan cek sebab untuk keselamatan. Dan selalunya juga cek ini diterimalah untuk pembelian barang-barang yang mahal. Okay? Itu secara kebiasaan lah. Okay. Setakat ni macam mana? Aina Nazira, Aina Natasha, kita ada Haris Safwan, Khairul Solehan, Nurul Huda dan juga Nizam. Okey? Senang? Pernah tengok cek? Pernah? Okey, senang cikgu. Senang? Oh, tengok tu. Dia kata senang? Okey. Alright. So, seterusnya. Alright. Ini adalah tentang fungsi wang. Okey. Fungsi wang ni, kalau kita tengok yang pertama tadi, kita dah cerita panjang lebar dah. Ya, betul. Tentang perantaraan pertukaran. Saya nak beli phone Sean tadi dengan tukar barang dia tak bagi. Tak bagilah aku. Tak bagi. Tapi kalau kita katakan okey Sean saya nak beli barang, saya nak beli phone awak dengan harga yang tertentu, mungkin dia boleh. Lah. Kalau nilai dia yang diterima oleh saya lah aku. Maksudnya dia jadi alat perantaraan pertukaran yang dipersetujui oleh semua. Semua diterima dengan duit tadi. Kita boleh bayar. Ya. Okey. Alright, so itu berkaitan dengan perantaraan pertukaran. Okey, alat ukuran ataupun unit ukuran nilai. Perasan dekat sini ada harga. Okey, ada harga 15, 30 dan juga 35 dekat kereta ni kan? Yang kereta mainan yang saya bawa ni ada harga. So kita boleh letakkan nilai dekat situ. Untuk kereta yang pertama RM15. Kereta yang kedua RM30. Kereta yang ketiga RM35. Itu yang dikatakan ukuran nilai. Ya. Kita mengukur nilai dia dan meletakkan sesuatu harga pada nilai tersebut. Pada barang-barang tadi. Okey. Okey. So itu akan memudahkan urusan jual beli. Ya. Okey. Seterusnya, simpanan nilai. Simpanan nilai ni lebih kepada tabungan. Macam ni, kita simpan dalam tabung. Pada masa akan datang kita gunakan. So benda tu masih lagi mempunyai nilai. Maknanya nilai dia takkan menyusut lah itu. Ya, nilainya mungkin ada sedikit perubahan dari segi ekonomi. Tetapi nilai mukanya masih sama. Kalau RM50, RM50 lah. Yelah. Kalau RM10, RM10 je lah itu. Sama lah. Kita simpan duit dalam akaun. Even kalau kita simpan dalam akaun pun kadang-kadang ada dapat dividen ataupun faedah. Yeah. Ikutlah. Kita ikut bank macam mana kan. So, ini akan membantu dari segi memudahkan urusan kita pada masa akan datang. Yeah. Kalau kita ada simpanan nilai. Dan yang terakhir adalah bayaran tertunda. So bayaran tertunda ni macam mana pula? Okey. Bayaran tertunda kita tengok gambar. Cikgu kita nak tengok apa? Gambar ego. Gambar. Gambar. Ya, akan tertera pada skrin anda. Yang akan tertera pada skrin. Kita tengok. Tapi bukanlah dengan fungsi wang ni, Ego. Selain daripada ada yang empat ni, Ego, ada lagi tak? Sebenarnya fungsi utamanya inilah. Cuma pada asas utamanya dia adalah perantaraan pertukaran. Itu yang paling utama. Okey, gambar dah keluar. Kita tengok kat situ adalah 7 tahun RM575. Kemudian 9 tahun RM479. Apa maksudnya di situ? Apa yang Sean faham bila tengok? Ini macam untuk pembayaran balik untuk kereta itu. Okey, bayaran balik tu dibuat tu macam mana? Dia macam sama ada dia kita bayar dalam masa 7 tahun ataupun 9 tahun. Nampaknya dalam 9 tahun tu pembayaran bulanan kita adalah kurang kalau dibandingkan dengan 7 tahun tu itu.
Okey, so kat situ dia nak menunjukkan pada kita, satu-satu barang tu kita boleh beli dan kita dapat walaupun kita belum bayar habis. Kita dapat gunakan kereta tu, kita dapat gunakan. Kita dapat uli, kita dapat gunakan padahal kereta tu belum dibayar habis lagi. Okay, itu yang dimasukkan dengan bayaran tertunda. Kata kuncinya ialah bila sebut bayaran tertunda bermaksud bayar secara ansuran. Senang kan? Ya. Okey. So contohnya, okey, daripada murid-murid yang berada di dalam studio sekarang kan. Siapa yang boleh bagi tahu macam mana kita nak bayar tadi tu? Buat bayaran kereta tadi tu kan. Kita boleh bayar cash selain daripada cash? Siapa nak cuba? Mungkin Aina Natasha boleh cuba. Kita boleh bayar selain daripada guna cash, kita boleh guna apa lagi? Maknanya tak payah pergi bank pun kita boleh bayar. Kita gunakan cara apa? Ya, Aina boleh buka ataupun pasang mikrofon anda. Tak dengarlah. Bayaran secara online. Bayaran secara online. Ya, dalam talian itu. Ya, melalui talian. Sebab apa bayar melalui online? Kenapa kita bayar secara online, Aina Natasha? Sebab lagi mudah. Lagi mudah. Okey. Alright. Situ salah satulah. Kan sekarang ni kita ada kemudahan secara dalam talian. Terima kasih Aina Natasha. Maksudnya bila kita nak buat bayaran satu hutang ataupun bayaran secara tertunda ni, kan? Secara ansuran, kalau kita nak bayar cash dekat pergi bank kan susah. Tapi zaman-zaman dulu memang macam tu. Iyalah, terpaksa juga, memang tak ada pilihan. Zaman-zaman saya sekolah dulu, saya tengok orang lain bayar dekat mesin kan. Guna itulah, kena pergi bank dan sebagainya. Waktu tu belum ada lagi pembelian secara online ni. Tapi sekarang sangat popular. Okey. So, murid-murid yang ada. Boleh siapa-siapa bagi saya pendapat tentang pembayaran secara dalam talian. Kenapa dia popular? Tadi Aina Natasha dah cakap, dia kata senang. Selain daripada itu? Mungkin saya boleh pilih Khairus. Khairus Solehan. Okey, Khairus Solehan. Kenapa kita guna bayaran secara online? Kenapa dia jadi sangat popular sangat? Orang kata dah viral sangatlah kan? Dah tular sangat. Kita tengok semua secara online. Ya, Khairus. Apa cuba pendapat anda? Selain daripada ia mudah kan? Selain daripada mudah, apa lagi? Senang. Senang, okey, sama dengan mudah. Ya, okay. Macam situasi sekarang ni. Situasi sekarang ni kan macam ada pandemic virus kan? Jadi orang takut nak pergi keluar untuk bayaran secara pergi dekat bank ke dengan cara melalui online ni. Pergi lagi. Tak apa-apa, clear. Okey, saya rasa saya fahamlah apa mudah yang okey. Cuba klik dah boleh. Oh, dah klik dah boleh hantar duit ego ataupun boleh bayar. Saya rasa adalah satu pendapat yang bagus ego sebab kadang dalam masa sekarang pandemik kan. So, kita tak payah ataupun tidak perlu berdepan dengan orang, kita boleh bayar secara tidak fizikal sebab kadang-kadang mungkin takut juga kalau kita sentuh-sentuh, pasal online sentuh, tak tahu tangan mereka bersih ke tak ego. Tapi pada dasarnya yalah sekarang ni sebab pandemik kan. Memang kita nampak sangatlah. Itu hikmah dia bila ada pandemik ni, memang kita nampak sangat yang pembayaran secara dalam talian ni sangat-sangat memudahkan. Okey, dan sangat membantu dalam urusan perniagaan. Okey, tapi sebelum tu, sebelum wujudnya pandemik macam sekarang ni, sebenarnya tujuan diwujudkan, salah satu tujuan diwujudkan pembayaran secara dalam talian ni adalah untuk mengurangkan penggunaan wang fizikal yang bergerak di pasaran. Okey, seterusnya daripada situ juga kita dapat memastikan dari segi keselamatan. Ya, betul. Okey, sebab kalau kita nak bawa duit banyak-banyak bergerak di luar kan. Kalau sekarang ni memang masalah pandemik. Tapi kalau yang sebelum-sebelum ni mungkin masalah yang lain, kecurian dan sebagainya. Sebab bila kita buat secara dalam talian tu lebih selamat. Kalau orang kata, "Eh, tapi kadang-kadang berlaku pula kecurian dalam talian."
itu adalah risiko yang kita kena tanggung, dan pihak pengurusan yang menguruskan wang, iaitu bank negara dan juga bank-bank yang lain, dia perlu mengambil langkah keselamatan lah. Ya, betul. Untuk memastikan keselamatan wang yang disimpan dalam akaun kita. Ya. Tapi tadi satu lagi, dia kata klik je dah boleh bayar. Tapi kita kena ingat juga duit mesti ada dalam akaun. Ya, betul. Kalau tak ada macam mana nak bayar? Satu poin yang sangat penting. Dan sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, Seksyen 15-1 Akta Bank Negara Malaysia 2009 memperuntukkan bahawa Gubernur Bank Negara Malaysia hendaklah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Gubernur oleh Menteri yang bertanggungjawab terhadap kewangan negara. Tak tahu yang tu, saya ingat yang ni. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Azmi untuk mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu ekonomi. Okey cikgu, jom kita teruskan. Sebelum ni kita dah cakap pasal wang, ya, wang dan juga fungsi wang dan nilai wang. Sekarang ni kita akan teroka pasal apa cikgu? Baik, untuk segmen yang seterusnya ni, kita akan meneroka pula tentang badan yang bertanggungjawab keluarkan wang tu. Okey. Jadi baru kita tahulah, oh dari situ duit datang rupanya, kan? Kadang-kadang kita pun tertanya-tanya, mana datang duit ni? Cetaknya di mana, kan? Okey. So untuk pengetahuannya semua, kita topik yang seterusnya adalah berkaitan dengan bank pusat. Okey. Bank pusat pula ni fokus kita kalau dekat Malaysia, central bank ataupun bank pusat kita adalah bank negara. Bank negara Malaysia ataupun ringkasannya BNM, semua orang tahu. Kan? Sebabnya sejak pandemik ni, bank negara ni sangat popular. So itu hikmah jugalah. Jadi semua orang ambil tahu pasal bank negara. Dengan dia punya kadar faedah semalaman dia, berapa reserve dia, semua duk risau. Kan? Pasal kita sedang berhadapan dengan perang dengan makhluk yang tak nampak. Betul. Dan kita sangat memerlukan kekuatan kewangan untuk menampung kehidupan. Betul itu. Okey, jadi badan ini bertanggungjawab untuk menguruskan wang. So kita nak tengok sekarang ni adalah Bank Negara Malaysia merupakan bank pusat, dan kita boleh layari dekat www.bnm.gov.my. Okey, siapa-siapa yang ada di rumah, anak-anak murid yang dekat rumah, bolehlah search dekat BNM, boleh tukar bahasa. Okey, bila masuk tu biasanya dalam English lah. Okey, kita boleh tukar ke dalam bahasa Melayu untuk kita melihat apa yang ada dekat sana. Okey. Alright, so kita tengok Bank Negara Malaysia. Okey. Pertamanya adalah mengeluarkan mata wang. Itu adalah fungsi bank negara yang paling pentinglah. Untuk keluarkan mata wang yang kita ada ni, mata wang ni. Okey. Bank negara mengeluarkan wang kertas dan juga wang shilling. Macam mana pula dengan deposit semasa? Okey. Alright, deposit semasa ni siapa yang keluarkan? Untuk deposit semasa dikeluarkan oleh bank perdagangan. Okey. So dia cuma buatkan cek lah. Alright. So kita nanti tengok nanti macam mana urusan itu berlaku. Okey, cikgu. Alright. So sekarang ni situasinya kita ada yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Betul. So sumber kewangannya terhad. Betul. Kenapa tidak? Kenapa tidak bank negara cetak duit banyak-banyak? Bagi je kat semua rakyat Malaysia. Seorang sejuta. Selesai masalah, semua dapat duit. Kan cikgu? Kenapa jadi macam tu? Kenapa kerajaan, kenapa bank negara tak buat macam tu? Siapa boleh bagi tahu saya? Siapa yang kita boleh tanya? Ataupun ada di antara anda yang nak cuba jawab? Ada yang nak cuba? Cikgu, saya rasa Nizam tu tengah senyum, cikgu. Saya rasa dia nak dia cuba. Dia memang sentiasa senyum. Ya, Nizam, boleh cuba. Kenapa Bank Negara Malaysia tidak boleh memberikan cetak banyak-banyak? Cetak banyak-banyak, lepas tu berikan kepada setiap rakyat Malaysia. Sean dapat sejuta, saya dapat sejuta. Selesai masalah, kan? Tapi kenapa tak buat? Dapat mengawal kestabilan nilai mata wang. Mengawal kestabilan mata wang, ya? Okey. Ada lagi yang nak cuba? Yang lain? Seorang lagi? Saya ambil satu jawapan tu dulu. Yang lain? Sekarang kita pilih orang yang tak senyum pula. Mungkin, sekarang tiba-tiba senyum. Okey, mungkin Nazira. Ya, nak cuba? Aina Nazira, yes. Cuba. Nanti berlaku inflasi. Yes. That's the good answer. Jawapan yang sangat baik.
Tak itu, dengar tadi cik. Dia cakap dia jawab begini, dia kata akan mewujudkan inflasi. Inflasi. Okey. Ya, istilah itulah yang orang takut dengar. Kita kata kalau sebut ekonomi ni je inflasi semua takut. Ya. Yeah. Kan? Okey, to be honest, untuk secara jujurnya inflasi ni kadang-kadangnya ada keperluan juga. Ya. Yeah. Ada juga kebaikan dia. Okey, sebab dalam situasi ekonomi dia berlaku dua keadaan. Satu inflasi, satu lagi kemelesetan. Okey. Okey, cuma kita perlu mengawal tahap inflasi. Dalam keadaan tadi, bila bank negara mencetak wang yang banyak sangat, okey, dia akan mengganggu kestabilan nilai mata wang tadi seperti mana yang dijawab oleh Nizam. Ya. Yeah. Okey, Nizam tadi bagi tahu dia akan menjejaskan kestabilan nilai mata wang tu. Ya. Yeah. Okey, kita ambil contoh. Kalau kita keluar beli makanan di luar, kan? Satu nasi goreng kampung contohnya. Okey. Paling senanglah. Ya. Yeah. Nasi goreng kampung. Zaman saya sekolah dulu nasi goreng kampung ni harga dia RM2.50 dapatlah. Eh, betul ke? Ha. Itu pun sampai ikan bilis tu sampai tak tahu nak makan ke tak nak. Banyak sangat. Okey, maknanya puas hatilah, banyak kan? Ya. Yeah. Tapi sekarang harga nasi goreng kampung kadang-kadang mencecah hingga RM6. Ya, yeah, betul ke? Kan? Makin mahal. Okey, yeah. Itu yang dikatakan inflasi. Okey. Bila orang semua ada duit yang banyak, ya. Macam tadi semua ada 1 juta kan. Perkara seperti ini akan berlaku secara rapid ataupun secara berterusan dan mungkin melampaui tahap pemikiran kita. Contohnya nasi goreng kampung boleh jadi RM60. Oh. Ha. Sebab apa? Sebab semua orang ada duit. Oh, macam tu. Okey. Semua orang tengah banyak duit. Ya. Yeah. Bila semua orang tengah banyak duit, dia kata RM60 pun tak ada masalah, boleh bayar. Dan daripada situ peniaga akan naik lagi harga. Yeah. Seperti mana yang kita belajar dalam topik-topik yang sebelum ini dalam tajuk ekonomi. Okey, tajuk permintaan dan juga penawaran. Yeah. Once bila mana keadaan permintaan barang itu semakin tinggi, nilai pun akan harga meningkat. Barang tu akan naik. So itu yang sebabnya kenapa bank negara dia keluarkan mata wang ni dia ada had. Okey. Okey, even dia nak keluarkan duit RM1, note RM1 ni pun dia ada had dia. Oh, ada. Macam mana dia kira itu adalah kemahiran bank negara lah. Ya. Yeah. Okey. Dia ada dia punya mekanisme untuk mengira berapa banyak duit siling, duit kertas RM1 yang perlu dikeluarkan dalam tahun-tahun yang tertentu. Berapa pula RM5? Berapa banyak pula RM10, RM20, RM50 dan juga RM100. Okey, bukannya sesuka hati je kita nak letakkan berapa banyak dia nak cetak. Okey, sebab itu akan menjejaskan kestabilan dia yang menyebabkan inflasi yang mana harga barang akan naik mencanak tinggi dan dalam masa yang sama nilai RM1 juta tadi tak bermakna. Ya, betul. Dia dah jadi macam RM100. Sebab semua orang ada kan? Sebab semua orang ada. Ya. Okey, itu berkaitan dengan fungsi bank pusat yang pertama, mengeluarkan mata wang dan juga yang kedua, mengawal kestabilan nilai mata wang. Cuma saya nak tambah sikit kestabilan nilai mata wang tu, macam mana bank negara buat? Okey, macam mana dia nak stabilkan mata wang tu? Okey, bank negara selain daripada dia mengeluarkan mata wang, dia nak kena pastikan duit itu stabil. Okey. Macam mana tu Igo? Jadi dia nak pastikan duit itu stabil, dia perlu ada sandaran. Okey. Okey, maknanya dengan duit tu setiap cetakan duit ini disandarkan kepada satu komoditi yang lain. Dan komoditi yang kita gunakan adalah emas. Okey. Maknanya kita nilaikan dengan emas lah. Okey. Cuma nilai muka duit ini, duit kertas ini lebih tinggi berbanding dengan nilai emas tu. Okey, baik. Maknanya dia akan ambil lebih kurang dalam 80%. Oh, okey. Okey, maksudnya kalau RM1 ni kita ambil nilai emas yang 80 sen lah. Okey. Sebab 80% kan? 80%. Ya. Yeah. Okey, itu macam mana dia mengawal kestabilan nilai. Okey. Kemudian fungsi seterusnya adalah jurubank kepada kerajaan. Okey, jurubank kepada kerajaan. Apa yang dimaksudkan dengan jurubank ni? Jurubank ni senang kata macam rujukan lah. Senang nak kata kunci dia, nak bagi mudah faham kat budak-budak dekat murid ni, kata kunci dia adalah dia adalah satu badan yang orang kata menjadi panduan, rujukan kepada kerajaan. So kita tengok jurubank kepada kerajaan. Okey, saya dah tuliskan dekat whiteboard ni. Pertamanya adalah mentadbir akaun. Akaun siapa? Akaun semua kementerian yang ada dekat dalam kerajaan. Okey. Itu yang pertama. Jurubank kepada kerajaan. Iaitu mentadbir akaun. Semua akaun-akaun kementerian ni di bawah kawalsedia bank negara. Okey. Seterusnya menguruskan hutang. Hutang siapa? Hutang negara.
Hutang negara juga diuruskan oleh bank negara. So kita kata bank negara ni penting. Ya, yeah. Sangat penting, ya. Okey, lepas tu menguruskan tukaran asing. Menguruskan tukaran asing ni maknanya semua transaksi kewangan antarabangsa adalah di bawah kawas dia bank negara. Ya. Yeah. Walaupun kita beli barang melalui talian, kan? Kita bayar beli barang dekat negara lain, China ke Amerika dan sebagainya, yeah, gunakan platform e-dagang. Sebenarnya semua transaksi itu direkodkan. Jangan main-main. Semuanya direkodkan. Yeah. Semuanya ada dekat bank negara dan dimasukkan dalam imbangan pembayaran. Yeah. Itu kita belajar masa tingkat 5 nanti. Okey. Okey. Right. Kemudian tujuan dia mengawal itu, mengawal tukaran asing ini adalah untuk memastikan kestabilan juga. Sebab kalau kita biarkan dia tanpa kawalan, dia boleh menyebabkan nilai mata wang kita jatuh ke satu tahap yang mungkin boleh menjejaskan tahap ekonomi kita. Nampak macam iya ke? Tapi itulah hakikatnya. Ya. Yeah. Okey, pentingnya bank negara ni. Sangat penting, ya. Seterusnya, jurubank kepada kerajaan juga dia berfungsi sebagai satu badan yang mengeluarkan pendahuluan sekiranya kerajaan nak buat pembayaran apa-apa. Ya. Yeah. Dan kewangan kerajaan belum lagi ditutup. Okey. Okey, sebab dia ada cycle dia, ada pusingan dia. Ya. Yeah. Jadi bank negara akan gunakan dana yang sedia ada untuk bayar dulu. Okey. Pendahuluanlah, settlekan dulu. Ya. Yeah. Untuk elakkan hutang luar negara lah, terutamanya. So daripada situ nanti kalau ada apa-apa urusan pun kerajaan hanya berurusan dengan bank negara saja. Okey. Okey. Dan yang terakhirnya adalah sebagai menguruskan pelaburan. Yang ini lebih kepada hikmat nasihat. Contohnya kalau kerajaan dia nak buat satu urusan ataupun dia nak buat satu pelaburan kat luar negara. Ya. Yeah. Okey, ataupun pelaburan dalam negara sekalipun. Jadi bank pusat ni dia ada function dia ataupun fungsi dia, dia memberikan hikmat nasihat. Ya. Yeah. Dia kata, okey, boleh tak pelaburan ni? Kalau bank negara kata dia akan bawa manfaat yang besar kepada negara, yeah, untuk ekonomi, buka peluang pekerjaan dan sebagainya, dia nampak perkara tu bolehlah diteruskan. Okey. Tapi macam mana pula kalau dia kata tak sesuai? Kerajaan boleh teruskan, yeah, kerajaan boleh tidak teruskan. Ya. Yeah. Okey. Sebab dia hanya nasihat kan? Ya, yeah, dia nasihat je. Yeah. Macam kita juga lah kan. Kita terima ataupun tidaklah kan. Nak sambung belajar, sambung satu tempat. Tanya mak kita. Mak kita kata, mak rasa tak sesuai lah. Tapi adakah kita mesti tak payah sambung kat situ? Kadang-kadang kita pergi juga kan? Ya. Yeah. So, hikmat nasihat. Okey. Itu berkaitan dengan fungsi dia iaitu jurubank kepada kerajaan. Baik, seterusnya, jurubank kepada bank perdagangan. Okey, boleh saya tanya siapa lagi yang belum? Siapa lagi? Nurul Huda Fauzi. Ya. Ataupun yang lain-lain pun kalau nak cuba pun boleh lah. Ya? Pernah dengar bank perdagangan? Pernah. Pernah? Boleh bagi saya contoh, dua contoh bank perdagangan? Public bank. Okey. CIMB Bank. Public bank dengan CIMB Bank. Okey, betul? Tahniah. Terima kasih. Nanti hadiah tuntutlah. Ada hadiah ya, Gu? Ada. Ya. Yeah. Baik, jurubank kepada bank perdagangan ni pula, fungsi dia macam tadi juga sebagai orang kata rujukan, ya, yeah, untuk memberikan panduan dari segi kewangan, tetapi rujukan untuk bank perdagangan seperti mana yang dibagi contoh tadi. Ya. Yeah. Okey. So, macam mana dia nak buat tu? Salah satunya tadi yang saya sebut pasal cek. Okey. Bank pusat dia berperanan sebagai rumah penjelasan. Ya. Yeah. Maknanya bila mana satu bank dia keluarkan cek, buat pembayaran, ada maknanya customer ataupun pelanggan dia lah, yeah, gunakan cek tadi untuk buat pembayaran, dia buat pembayaran di bank yang lain. Okey. Jadi urusan tadi tu, transaksi itu akan dibuat oleh bank pusat dulu. Oh, bukan bank dengan bank? Bukan. Oh, okey. Itu yang dikatakan rumah penjelasan antara bank. Sebab kalau antara bank dengan bank mungkin memakan masa. Ya. Jadi bank pusat dia nak cepatkan dulu urusan tu sebab kita pun marah kan? Ya. Sebagai seorang peniaga contohnya buat urusan, orang bayar guna cek, kena tunggu sampai 2 minggu baru dapat cek tu, baru clear.
Yeah. Oh, marah kita. Kan. Kita nak cepat. Yeah. So kat situ bank pusat ni mainkan peranan, dan sekarang ni banyak sangat kemudahan elektronik yang boleh membantu untuk mempercepatkan urusan tadi. Yeah. Okey, itu yang dikatakan jurubank kepada perdagangan, iaitu bank perdagangan ni memerlukan bank pusat untuk rumah penjelasan antara bank bagi menguruskan cek. Ya, yeah, betul. Okey, cikgu. Okay. Sebelum kita teruskan lagi dengan fungsi bank pusat yang seterusnya, iaitu untuk mengawal kestabilan ekonomi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, Datuk Nur Syamsiah Muhammad Yunus merupakan Gubernur Bank Negara pada masa kini, dan beliau telah dilantik memegang jawatan itu berkuat kuasa pada Julai 2018. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Syam Simon, dan juga Cikgu Azmi. Ya, kita tadi berbual berkenaan ataupun meneroka berkenaan dengan fungsi bank pusat, iaitu Bank Negara Malaysia. Dan fungsi terakhir kita masih belum sentuh, iaitu untuk mengawal kestabilan ekonomi. Macam mana tu? Macam mana tu, Cikgu? Okey, mengawal kestabilan ekonomi ni sebenarnya, yeah, dia ada topik tu yang memang mendalam betul. Bila murid-murid ni masuk tajuk tingkatan 5. Ya. Yeah. Okey, memang kita belajar satu tajuk tu. Satu tajuk tu kita panggil dasar kewangan. Ya. Yeah. Okey, satu subtopik dasar kewangan. Dalam tu dia cerita secara detail lah macam mana bank negara buat untuk mengawal kestabilan. Tapi apa yang saya nak bagi tahu di sini ialah bank pusat dia, bank negara lah terutamanya, bank negara untuk negara kita, bank negara Malaysia ni, dia mengawal kestabilan ekonomi dengan cara menguruskan tahap inflasi dan juga kemelesetan. Sebab satu negara ni, dia dua situasi ni memang kita tak boleh lari. Yeah. Okay, kita nak dapatkan memang orang kata seimbang betul-betul tu memang agak sukar lah. Okay, boleh dikatakan memang tak jadi lah. Yeah. Ini akan jadi salah satu tu. Ah. Okay, jadi daripada situ dia wujudkan satu kita panggil satu julat lah. Okay, maknanya bila nak katakan inflasi yang perlu dikawal betul-betul, yeah, adalah bila tahapnya melebihi 4%. Okay. Okey, maknanya nilai harga barang di luar sana, kan? Nilai harga barang di luar sana secara purata tu naik melebihi 4%, barulah kerajaan ataupun bank negara mengambil tindakan. Yeah. Selagi tak sampai tu, belum lagi inflasi lah maksudnya. Ah. Okey, begitu juga dengan tahap kemelesetan. Yeah. Tahap kemelesetan tu pula datang bila keadaan yang mana selalunya berlaku bila mana tahap pengangguran yang tinggi. Oh, okey. Tahap pengangguran membawa kepada kemelesetan. Yeah. Sebabnya rakyat Malaysia mempunyai kemampuan kewangan yang terhad. Ya, betul. Jadi dia nak beli barang tak cukup. Tak cukup dari segi sumber tu. Ya. So itu akan melemahkan keadaan ekonomi lah. Sebab ekonomi ni senang kata nak bagi dia rancak tu bila berlaku keadaan transaksi yang sangat rancak. Ya, betul. Okey. Okay. Macam contoh saya tanya kat student saya, kan. Saya, ya, kata, okey, contoh Haris. Dalam tempoh pandemik ni berapa kali awak pergi beli belah barang dekat luar sana ataupun secara dalam talian? Kekerapan tu. Rasanya seminggu sekali. Seminggu sekali? Beli barang dapur. Beli barang dapur. Sekali. Rajin ikut mak dia beli barang dapur. Bagus, Haris. Ya. Okay. Tapi kalau kita bukan dalam keadaan pandemik, mungkin hari-hari awak belanja, betul? Ya, betul. So kita nampak kat situ. Dari segi kerancakan aktiviti jual-beli tu ada perbezaan. Okey. Okay. Alright. So kat situlah peranan bank negara. Dia nak kawal kestabilan ekonomi ni, dia ada dia punya method lah. Yeah. Ada dia punya cara dia, yang itu bukan dalam topik inilah. Okey. Cuma apa yang saya nak sampaikan ialah dia nak mengawal keadaan inflasi dan juga kemelesetan. Macam mana dia buat? Dia ada dia punya cara-cara prosedur dia yang diikutlah. Okay, yeah, SOP lah. Dan kita dah telah pun menerkai berkenaan dengan fungsi wang dan juga fungsi bank pusat, iaitu Bank Negara Malaysia. Mungkin sebelum kita mengakhiri penerokaan kita, cikgu boleh berikan rumusan, sedikit rumusan kepada apa yang kita dah teroka, cikgu. Okey, so rumusannya hari ini kita nak imbas balik. Sebelum tu saya nak minta murid saya yang ada dekat dalam studio dan juga murid-murid yang ada di luar sana yang berada di rumah, bolehlah buat sedikit catatan. Ya. Yeah. Apa yang kita dapat hari ini, pertamanya, boleh tak saya nak minta supaya berikan saya dua fungsi wang. Yeah. Kita tajuk pertama wang, kan? Bagi saya dua fungsi wang.
Yang ada dekat dalam studio ni. Siapa nak cuba? Nurul Huda nak cuba? Anda nampak bersedia? Okey, silakan Huda. Fungsi wang. Berikan dua. Kita belajar banyak tadi. Salah satu di dua kan. Satu alat perantaraan pertukaran. Okey. Kedua alat ukuran nilai. Okey, terima kasih. Okay. Alat perantaraan pertukaran dan juga alat ukuran unit ukuran nilai. Yeah. Okey, lepas tu saya nak minta pula seorang lagi senaraikan kepada saya. Ya. Yeah. Dua fungsi bank pusat. Ya. Ah, siapa nak cuba? Okey, Nizam nak cuba, nampak bersedia? Dia dah angkat tangan dah. Haris pun angkat tangan. Awak semua nak angkat tangan dah. Okey. Ya, Nizam. Okay, silakan. Nizam. Yang pertama, mengeluarkan mata wang. Okey. Yang kedua, juru bank kepada kerajaan. Ya. Rasanya apa yang kita nak sampaikan untuk hari ini, untuk penerokan kita, memang sampailah kepada mereka. Yes. Kita dah harap kepada mereka yang menonton di rumah juga. Dan lagi sekali, Cikgu, saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Azmi atas perkongsian ilmu Cikgu pada hari ini dan juga kepada rakan-rakan kita yang ada dalam talian, iaitu Nizam, Solehan, kita juga ada Haris, Nazira, Natasha dan juga Nurul Huda. Terima kasih kerana bersama kita dan kita akan mengakhiri program kita ataupun penerokan kita dengan sebuah video berkenaan dengan dengan Bank Negara Malaysia 10 perkara yang anda tidak tahu, dan kita akan berjumpa lagi selepas ini untuk episod yang seterusnya di Teroka di Direct TV KPM. Jumpa di sana. Bye. 10 perkara yang mungkin anda tidak tahu tentang Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia bukan bank biasa. Macam mana tu? Bank Negara Malaysia bukan bank biasa. Ia bank pusat negara satu-satunya. Mereka berusaha mengawal inflasi supaya harga tak melambung dan nilai mata wang kita terus stabil. Mereka mengawal kadar faedah supaya harga barangan dan perkhidmatan terus stabil. Bila harga stabil, kita lebih yakin berbelanja dan melabur. Barulah pertumbuhan ekonomi akan berterusan. Mi goreng siap! Bank Negara Malaysia mengeluarkan wang tetapi tiada ATM. Betulkah Bank Negara Malaysia tak ada ATM? Betul. Tapi mereka mengeluarkan wang kita. Mereka bukan saja mencetak, mereka juga memastikan bekalan yang cukup dan berada dalam keadaan yang baik. Wang kita yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia mempunyai ciri-ciri keselamatan yang canggih. Canggih. Bank Negara Malaysia, pembayaran menjadi mudah dan selamat. Alamak, tak cukup wang pula. Tak ada hal. Kad debit boleh Pak Din? Boleh. Bank Negara Malaysia komited membangunkan sistem pembayaran yang lebih mudah dan selamat. Bank Negara Malaysia membantu pertumbuhan ekonomi dan kewangan negara. Mempunyai kepakaran untuk merumus dasar ekonomi dan kewangan yang berkesan. Ekonomi negara mencatatkan pertumbuhan yang lebih kukuh sebanyak 5.6%. Bank Negara Malaysia turut memberi khidmat nasihat kepada kerajaan tentang dasar-dasar ekonomi dan kewangan yang boleh memakmurkan rakyat. Bank Negara Malaysia memastikan sistem kewangan kukuh dan berintegriti, mengawal selia institusi kewangan bagi memastikan sistem kewangan negara terus kukuh dan berdaya saing. Bank Negara Malaysia mengutamakan hal kewangan anda. Melalui Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit atau AKPK, anda boleh mendapat pendidikan dan kaunseling kewangan. Jika anda mempunyai hutang tidak terurus, AKPK sedia membantu. Bank Negara Malaysia mengurus rizab pertukaran asing negara. Pengurusan rizab yang strategik mewujudkan pasaran kewangan yang stabil dan teratur. Rizab Bank Negara Malaysia boleh digunakan untuk pembayaran import, hutang mata wang asing atau mengurus aliran keluar modal. Bank Negara Malaysia membantu membanteras penipuan kewangan. Setiap pelaburan pertukaran mata wang asing boleh memberi you dividen sebanyak 10% setiap hari. Dalam 3 bulan, boleh beli rumah, boleh beli kereta, boleh pergi melancong ke mana-mana saja. Saya nak fikir dulu. Sekaranglah masanya. Esok dah mungkin terlambat. Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
Bank Negara Malaysia bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan untuk membawa individu yang disyaki ke muka pengadilan bagi kes-kes yang berada di bawah bidang kuasanya. Bank Negara Malaysia berusaha memastikan tiada yang ketinggalan. Bank Negara Malaysia berusaha memastikan pengguna dan para usahawan di mana-mana jua mendapat akses kepada perkhidmatan dan produk kewangan. Usaha berterusan turut giat dijalankan bagi membentuk masyarakat celik kewangan. Di BNM Link, pusat sehenti yang memberi khidmat nasihat dan maklumat serta menerima aduan berkaitan produk dan perkhidmatan kewangan. Perkhidmatan BNM Link tersedia di pejabat-pejabat wilayah Bank Negara Malaysia. Pak Din, link bergerak Bank Negara Malaysia dah sampai. Kita ada banyak maklumat dan perkhidmatan yang kita nak kongsikan bersama, antaranya skim pembiayaan mikro yang mana tuan-tuan boleh membuat permohonan melalui institusi kewangan yang terlibat. Pak Din, macam ni warung boleh jadi kafe ni. Ada kopi kelete. Bukan kopi kelete, kef latte lah Pak Din. Bank Negara Malaysia memelihara hazanah dan sejarah negara. Museum dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia mengalung-alungkan anda menerokai sejarah mata wang dan menghayati hasil seni karyawan tanah air. Di Bank Negara Malaysia, setiap yang dilakukan adalah untuk kesejahteraan rakyat dan negara.